Haji. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, channel Agung Bobok. Dan kali ini saya berada di Kopdar yang mengadakan sopo mas. Pokoknya Kopdar pelayang, pelayang tradisional. Oke. Jadi di sini saya lagi persiapan dan nunggu teman-teman yang datang juga. Kita persiapan dulu layang janggan dan saya sudah menerbangkan layangan 3 dimensi di sana buat Anda. Saksikan terus videonya. Jangan di skip ya, pokoknya banyak keseruan-keseruan dan itu juga ada layang BBN dari Masur, Sukoharjo. Kita lihat nanti terbangnya bagaimana. Seconds later. Teman-teman, ini layang udah banyak yang naik ya. Ini ada bibian, penangkrem dan pegon-pegon banyak. Ini juga layangan cuwili-cuwili, layangannya cah mereka. Tadi jangganya terbang, enggak sempat ngevideo. Dan ini malah jatuh ya teman-teman. Tadi glebernya sobek kemudian jatuh. Enggak tahu, kita cek aja parah atau enggak. 80% Oke teman-teman, ini berjatuh insiden paling tragis di awal tahun, tapi enggak patah sih, aman ya, enggak patah, cuma glebernya suwek dari bongkot sampai ujung lah, tadi nyemplung di sana. Dan kemungkinan ini layang janggan udah benar-benar pensiun dan nanti akan rilis janggan baru, ditunggu aja selanjutnya. Nah itu Mas Eko bon-bon sing enak ya rek ae iki omahe pemukimane iki kat mau nang kene iki ngiyup. Wah iki layangan tanggalan. Ini Mas Eko. Ini bacon. Ini dalam acara Kopdar ya, Kopdar layang tradisional bebas pokoknya. Mayoritas dari Jogja ya. Pak, layangnya nuncep, Pak. Layangnya di sana.
layangannya bapak-bapak ini, walaupun bapak-bapak jangan disepelekan, layangannya tetap factor ini. Ini apa ini? Ora dulu ke? Udah? Capek? Ini mau pindah tempat atau wis? Pindah tempat. Tonton ya, channel ya, Agung Bobo. Bagi bocil-bocil yang kurangin ogo, das putih. Nah ini, kita lihat view-nya dari sini. Masih, weh. Kayak plastik apa-apa, Mas? Plastik, Mas. Plastik, warnanya silver ya guys. Kita lihat mebure. Mabiba ya guys pemandangannya. Kalau di sana itu parang tritis dan parang kusumo sama Depok. Kita lihat banyaknya motor bang. Itu plastik ternyata. Saya kira apa itu aluminium foil. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Ini minuman ciri khas dari daerah saya dan kita akan join sama layang Jogja ya. Biasanya kalau saya ke Jogja itu ditanyain mana oleh-olehnya, yang dimaksud ya ini gedang kluthuk. Teman-teman ini layang brutale masih dipanjer di sini, mantap spek badai layangnya. Ngewonengan tapi tetap stay good. Begon GPLG big family naik. Hampir mesin gen senare saya ember roroy mas ini senar apa teman serat ya senar pemean. Tanggung jawab, tanggung jawab layangannya. Layangan yang tadi. Nah ini masih kau bodbon. Naikkan layangan Nanggalan khas Malang. Woy, kita lihat perjuangannya. Masih berusaha dibantu temannya karena layangannya brutal. Mas tanggung jawab. Oke
masih berjuang, layangannya masih kuat. Ini habis jatuh, butuh hati petek, mumpul meneh, ora urusan, balas dendam. Ini terlalu megot-megot ya. Silver guys ngetek-ngetek iki. Putus ternyata. Kena adab kat mau nyamprangi wong. Oke, layangan tanggalan goyangnya masuk. Rodok galak sithik mau. Tapi akhirnya ya nah. Ini layang yang terbuat dari aluminium tadi tenggelam. Jeru mas. Dari apa? Ya, ini masih mikir gimana caranya ngambil layangan yang terdampar di tengah. Iya mas. Salahmu mas, layangannya mau berlapis. Oh ini udah dapat. Dipancing masih, strike masih. Mancing mania, mantap untuk layangan. Wah, ini dapat besar ini. Dapat besar guys. Kita lihat layangan apa. Gak tahu ini, berat banget. Teman-teman di sini bapak mas-masnya ini lagi mancing, dapat nggak tahu sesuatu yang besar. Dan ternyata yang muncul layangan pegon dengan bahan aluminium. Oke, selamat. Layangan aluminiumnya selamat. Maburnya nih mas. Selamat. Mas ngentai layangan piro ini. Ya tiburnya nih. Gas ke. Ini masih sing di layangan babon nangrem. Halo mas. Halo. Nah, ini layangan ini goyangannya kan mau paling enak dewi. Darane ngelempet. Ngelempet. Oh, berarti bunyinya enggak terlalu keluar. Langsung hilang bunyinya. Oh. Iki are dijuk kene, Mas. Ora. Nanti mantu banginya lebih kecil, Mas. Oh, gitu. Oh, iya, berat. Tapi goyangannya penak tenan, Mas. Nanti mau diturunkan sendarane ngelempet ya, Daya. Oke okay, ya baru datang pasang sendaren langsung gas ra nganggo suwe. Oke. Hampir nyeramang gulune wong. Itu apa yang lepas itu ada talinya itu di bawahnya itu. Oke, okay, masih belum kondusif. Di sini juga ada terbang layangan pegon biru dan enggak jadi jatuh. Oke. Okay. Teman-teman, ini yang baru terbang juga layangan pegon biru, motifnya kembang-kembang api. Ini mas sendarannya agak ngelidak yang ini. Oke, yang ini masih brutal ya. Kita lihat, kita tunggu jatuhnya. Tunggu jatuhnya. Soalnya ini udah parah sih. Oke. Oke, setting-setting dulu. Naik lagi layangan yang baru datang. Akeh teko iki gas rai padahal sing keri kudune ngalah. Tapi wis gak apa-apa. Soale wae cedak. Terus yo bolo dhewe. Oke, oke. Iki gak kondisi meneh iki. Padahal jadi setting.
goyangannya ekstrim jari ini. Tapi nek pegon ora ekstrim ya ora pegon. Mantep. Walaupun goyang tapi stabil. Oke, kita ke layangan yang lain. Oke, tukang settingnya ya. Tukang setting adalane tipe garanae. Pak, kok setting piye kok apik men, Pak? Ngomongnya. Di sini Mas Naryo masih berusaha nggo benang sa ember. Lah mau piye kok diduke, Mas? Oh, sandarene rambune. Ore, durung trimo. Coba meneh. Ya Mas Naryo. Gaske GPLC Big Family. Mantep. Gwur. Suarane war. Wah, ini banyak layangnya terlalu dekat. Wah, kok dadi miring. Oke, di sana layangnya Mas Naryo renang. Ngadus sak sing duwe. Ya teman-teman, perkenalkan ini yang megang GPLC, bukan megang sih, corone ya sing mengaktifkan. Ini Mas Eko ya, Mas Eko Bonbon. Apa ya namanya, pokoknya beliau lah yang sementara mengetuai GPLC kalau nggak salah, yang sempat vakum soalnya. Dan ini sedikit yang lagi nyepur itu, kemudian yang tadi Mas Naryo, dan ada satu lagi Mas Irwan, dan pokoknya disupport dengan teman-teman yang lain pecinta layangan tradisional Yogyakarta. Mantap, jaya terus pelayang Yogyakarta. Oke, baru datang. Iki wong Jogja tenanan iki, liyane kaya wong Jawa Timur ya. Nah, ini membawa layangan Manolan ya. Yang khas Jogja ya Manolan. Ini layangan Manolan, motifnya cerah bagus. Candi. Lebih ya toh. Dan akhirnya layane Mas Naryo wis mumbul, sendarane wis bener. Layangan sa ember wis. Kat mau eyik dhewe golek gon. Ya iki layangan babon angreme, bakne yo gedene semene nok. Dibulke nek ra, Mas. Lempet pitane ya. Lah terus piye? Bali mulai. Ini ternyata ngelempit, jadi bunyinya nggak maksimal. Akhirnya diturunkan. Tak pikir ya cilik layane, bae semene mulakno pegang ngeduke mau. Nunggu angin cilik. Udah tutut. Berarti iki wis gak mebur neh. Ora mebur. Sesuk neh. Oh, kayak ya bolong. Tadi pas penurunan, tapi tak lihat goyangannya paling mantep ya ki, guapongnya sahiba. Oke teman-teman, ini gue layangan paling besar di Kopdar Layang Tradisional yang diadakan di Samas. Nah, aku penasaran main rong mubule, jangan diubuli. Ini apa halus meni? Plastik apa lagi? Plastik biasa pak. Kok halus men ya? Iso panteng ya. Aku nek gawe cilik ngene gak iso panteng nek. Iki plastik sing tipis niku nek ra tipis ya ra iso. Kudu mini bi. Tanah. Aku enek tipis, Mas. Cuma semrawang tembus. Nggih semrawang asline. Enggak terlalu iku. Jaga kesehatan. Iki koyo ada hubungan sesuatu iki. Tekoke jaga kesehatan.
Keroan. Iya, iya. Anginnya banter ya, Mas. Enggak masuk angin. Ayo double ya, Mas. Oke, teman-teman, kita mau menerbangkan layang terbesar. Iki setting-setting sih, Mas. Iki mau mobil, Mas? Belum. Oh, belum. Ini berarti baru datang. Dari tadi. Dari tadi, tapi baru mau diterbangkan. Iya. Oke, kita nah iki, Mas. Iki layangan wis genah sering mumbul iki wong enek dinamone, enek dinamone. Oke, mantap. Ditunggu terbangnya, Mas. Oke, teman-teman, ini tim KPLJ atau pokoknya layang tradisional yang ada di Yogyakarta mau foto bareng sama Pak Polisi, Pak Afif, dengan layangan mininya sebagai simbolis bahwasanya acara Kopdar ini didukung sama apa ya, instansi kepemerintahan daerah sini. Semoga kedepannya lebih berkembang dan sering-sering mengadakan Kopdar di sini ya, teman-teman. Woi, kira trimo iki. Gak trimo layangan mumbul-mumbul medan-medun. Pengen melu foto Mas Nario. GPAJ Big Family. Ya, ini keluarga besar pelayan tradisional di Jakarta. Yang belum gabung, saya yakin masih banyak, monggo join. Oke, di sini ada layangan jangan ternyata teman-teman baru datang. Itu ada bebean mini warna-warni, suka-suka. Nah, ini jangannya kita akan terbangan ya. Kita ambil talinya dulu. Kita lihat terbangnya. Nemo. Plastik cap Nemo glebere. Karo cap bumi tebelan mana? Tebelan ini dikit, tapi ya semrawang ya. Oke, kita lihat terbangnya. Di sana tadi kelewatan tragedi layangan naga hitam sama layang bebean. Nah, oke, layangan bebean naik lagi, teman-teman. Tadi udah enak settingnya, sekarang munting lagi gara-gara jatuh. Tapi malah bagus sih kalau goyang. Dan di sana juga ada bebean mini. Ora goyang. Ngiwo terus. Tengeng. Teman-teman, di sini Om Sigit mau menerbangkan layangan janggan. Mengcover layangan saya yang sudah bodol, glebre, dah pensiun, dan ini langsung diambilkan layangan janggan kecil. Mosok ya layangan janggan enggak ada. Janggan itu tetap harus eksis di manapun tempat. Sekalipun di festival nasional, ora urusan, pokoknya janggan. Setting-setting dulu tarik kuncinya. Oke, Le. Ya. Oke, petek. Petek, Le. Sangar, ya. Sangar, nih. Wah, maaf dengkul saya kelihatan. Oke, terbang. Mantap banget. Yap, mantap. Glebernya mengembang walaupun enggak dipluwi karena layang kecil ya. Wih, sangat. Itu yang narik. Om Sigit. Penggemar layang-layang tradisional Bali ya. Dari Jogja. Mantap, kebat. Oh, lah. Oke, teman-teman, ternyata di bagian pangkalnya sana itu masih ada lubang, belum ditarik, belum dikencangkan, jadi diturunkan dulu sama Om Sigit. Ini juga bocil gendut nerbangin layang bebean. Ini gawe dhewe, Dek? Iya. Iya. Layang bebean. Memang suka layangan Bali ya? Iya. Oh iya, sama. Aku juga bikin layang bebean sama jangga.
Baru datang? Berarti nggak lihat layanganku yang tadi, jangga besar, tapi sobek glebernya. Mantap ya layangannya, tapi nggak goyang, diring terus, kaya sing gue diring. Oke, dibenerin dulu glebernya, tadi belum ditarik. Wah ini kenduk. Ini ownernya, Mas siapa ini? Mas Yaki. Suka layangan Bali, jangan. Lumayan. Oke. Ternyata sebenarnya banyak sih pencinta layangan Bali di sini. Cuma karena ya apa ya, kurang ada wadah aja. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma agak vakum. Dan layangan Bali juga membutuhkan. Hah? JKLJ di Jogja juga ada pecinta layangan Bali, JKLJ Janggan Kid Lovers Yogyakarta. Dan itu Masur yang tadi BB-nya sempat insiden sama layang naga yang di sana, tapi alhamdulillah udah naik lagi. Oke, Janggan terbang. Udah dibenerin. Dan mantap. Kebat glebernya. Udah lengkap ya ini layangan semuanya, belum ding sudah, tapi udah lumayan lengkap. Mantap banget Janggan, akhirnya ada Janggan di sini selain yang saya punya. Punya saudara ini layangan apa teman-teman, kalau teman-teman tahu boleh komen. Kayak pegon tapi di sininya beda. Teman-teman bisa komen kalau tahu atau mau menamakan layangan ini apa, bebas. Kalau ini jelas pegon semok atau lodoyo itu ceper. Bapak sama anak kompak sekali. Layangannya kayak ini layangan satu-satunya layangan balompet ya. Layangan balompet yang ada di Kopdar sini. Ukurannya pinter pak. Ukuran 1 meter 10. Warnanya war. Sejarahnya apa pak? Pita. Tapi sebenarnya supaya Mika ya. Layangan Manolan tadi sudah diterbangkan, cuma turunnya lagi. Mas ngapain mas? Nahan. Ini ada naga berkepala. Ya sih kiwonge, ini dah saya ini. Banteng ternyata. Tapi ya cukup stabil ya dengan angin kencang seperti ini. Kamu dari mana? Pataran mas. Dari mana? Pataran. Berarti dekat sini? Oh dekat sini, pelayang. Iki ora enek katire pas samae nek ndi. Dipikirin iki sasae wae. Lah kene praktik bekas orangnya. Tapi terbangnya bagus ya teman-teman. Iki malah ora disamai. Kepalanya enggak ada, ya kepalanya ya orang ini. Namamu siapa? Faiz. Mahes. Mas Mahes. Ini yang bikin sendiri ya? Boten. Berarti kamu cuma nguluk gitu? Oh. Ini siapa ini? Rehan. Kowe sing gawe? Tuku. Tuku ini ada sih. Tuku sak ada sih.
jeneng Mahes kabeh iki kembar telu po. Ada pop mie terbang